pembukaan Pandu Wiraya Tunggo pada hari Ahad, tanggal 20 Juni tahun 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara yang dipimpin oleh pemimpin sebelah kanan. Pembina upacara menuju mimbar upacara. Lapor. Laporan pemimpin upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Gracias.
La izzata illa bil islam.
Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Dasa Dharma dan Tri Satya. Dasa Dharma. Satu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga. Tiga. Patriot yang sopan dan kesatria. Empat. Patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dan suka bermusyawarah. Lima. Lima. Rela menolong dan tabah. Rela menolong dan tabah. Enam. Enam. Rajin, terampil dan gembira. Rajin, terampil dan gembira. Tujuh. Tujuh. Hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat, cermat, dan bersahaja. Delapan. Delapan. Disiplin dan berat. Delapan. Delapan. Disiplin, berani, dan setia. Disiplin, berani, dan setia. Sembilan. Sembilan. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sepuluh. Sepuluh. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Menepati Dasa Dharma. Menepati Dasa Dharma.
sambutan pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi? Coba yang putri, bagaimana kondisi? Kelas 5 putra, bagaimana kondisi? Alhamdulillah. Patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Hari ini setelah beberapa tahun kegiatan lapangan ini tidak diadakan, hari ini berhasil kita selenggarakan. Semoga pendidikan di lapangan ini membuahkan, menghasilkan nilai-nilai positif dalam diri adik-adik sekalian. Salah satu identitas siswa-siswi MI Al-Ihsan adalah kepanduan, memahami, menghayati dan hafal ya profil siswa MI Al-Ihsan, pantangan siswa MI Al-Ihsan. Bapak berpesan kegiatan yang dua hari ini harap untuk diikuti semaksimal mungkin, didengarkan arahan dari instrukturnya, didengarkan arahan dari wali kelasnya. Semoga akan lahir pribadi-pribadi yang tangguh sebagaimana identitas kita sebagai siswa-siswi MI Al-Ihsan. Ini saja yang bisa Bapak pesankan kepada anak-anakku sekalian. Serius dalam menjalani kegiatan. Semoga selalu terjaga kesehatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji untukmu Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, engkau tempat kami memohon. Kami berdoa kehadiratmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti upacara pembukaan kegiatan Supercamp MIA Lisan Berau tahun 2022. Untuk itu ya Allah, jadikan kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan nikmat. Ya Rabb, berkati dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah, ya Tuhan ya Tuhan yang maha mengetahui, bersihkan hati kami dari sifat-sifat yang buruk, semaikan hati kami dengan berbagai sifat-Mu yang mulia. Satukan hati dan perbuatan kami dalam membangun negeri yang kami cintai ini, khususnya di bidang pendidikan agar lebih maju dan berkualitas, mampu mengejar ketertinggalan pendidikan bangsa kami, dan jadikanlah negeri kami negeri yang berkah, negeri yang rakyatnya makmur dan sejahtera, dalam iman dan takwa serta selalu dalam curahan maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu amanah dalam menjalani kehidupan ini, lulus dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta ikhlas dalam mengabdi kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, bagi barisan dapat dibubarkan. Oke, sudah selesai upacara.